tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Cahaya Sakat Said. Alhamdulillah, syukurlah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan sama rekan-rekan kita semua ya. Sekarang saya lokasi ada di Lewi Bodas, Tasikmalaya di jembatan apa ini, Ki? Jembatan Lewi Bodas. Curug Lewi Lolongokan ya, bisa. Sekarang saya ada di jembatan Lewi Bodas, Curug Lewi Lolongokan gitu ya. Di sini mungkin saya boleh bertanya ini sama Aki siapa ini? Aki Sarip. Aki Sarip, di sini sejarahnya seperti apa ini di Lewi Lolongokan ini? Ada ikan mas itu bisa saya sekat lagi kan namanya Cilewi. Kalau ngasih kabar ke orang-orang kalau ada musibah, kalau ada bencana pasti muncul ya. Jadi kokol. Jadi namanya si itu kokol. Namanya si kokol itu ikan kokol. Itu si kokol ya namanya. Jadi ya konon dan mitosnya sering ada memberitahu kepada orang yang kalau ada kemusibahan atau gimana ya, gitu. Ada terjadi musibah. Musibah atau terjadi angin, terjadinya galunggung gitu. Oh, lalu jadi adanya gunung meletus itu pasti ada mungkin muncul ikan itu ya. Jadi ngasih tahu ya. Ya seperti itu ya, bisa saya sangat gaib. Di sini ada sosok ikan besar yang namanya si kokol gitu ya. Kalau ada musibah dia memberi simbol dan memberi tahu gitu ya. Iya. Terima kasih ya, Ki ya. Saya bertanya lagi kepada ini, siapa ini? Iwan Lili Kusnara ya. Terima kasih. Ini juga pakai ini juga. Sama, dengan ya. penggemar. Alhamdulillah ya. Ya, di sini udah berasa apa ini energi di sini? Atau di mana gitu begitu pas turun di atas ke bawah di sini? Ya lumayan juga. Ada puyeng-puyeng gitu. Ada puyeng-puyeng ya. Agak mual-mual dikit. Dan pernah mitosnya selain ikan itu apa yang pernah terlihat sama Kang Lili di sini? Ada ikan kokol sama si kansra kata si orang tua dulu ya. Si kansra itu sejenis apa ya? Ya ikan. Sama ikan. Sama gitu. Oh, ya. Beda jenis tapi sama ikan gitu ya. Ikan besar ya. Ya. Sama ini lubang besar. Selain itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kita akan coba ya mengungkap di sini. Sejarah di Curug Lewi Bodas. Lewi Bodas. Lewi Curug Lolongokan ya. Lolongokan ya. Kan bertanya lagi ke Beno, gimana ini? Sudah melihat apa saja ini atau pancaran cahaya atau gimana? Ada sosok apa di sini selain banyak, itu gitu? Sosok banyak sekali ya. Iya, banyak sekali. Mungkin dari golongan jin juga ya namanya. Iya. Mungkin kita langsung saja menelusuri lebih dalam lagi, merasakan energi cukup kuat. Ini ada bebatuan juga di sini. Bebatuan juga di sana ada ikan. Ini kuat sekali ya, percaya. Sampai ada puyeng juga, Mak. Ya, kalau ini kuatnya nanti ya. Mana ini? Di mana ini? Mau ada yang ditarik apa gimana? Apa langsung berusaha sih ini? Ya. Jadi
saya cekat baik ini benar-benar terus mendeteksi energi yang ada di sini. Coba ntar kalau dari ini tadi ke melakukan meditasinya. Iya, dan meditasi akan mencoba ini saya mau ngambil air, airnya menarik sesuatu ya bisa ya. Penasaran ya saya sama anak yang di sini ya, seolah-olah tadi Bruno berisurut tadi ke sini ketarik ya. Kita akan coba dibantu sama doa-doa. Menariknya langsung ke dalam terus, menariknya sininya ke dalam juga. Oke, ini ya, kita loncat ke air, jadi ke bawah ke air ya. Kita tarik aja ke sini ya, ini ke batu apa-apanya, mau dikenal ya. Setelah ini saya sangat baik, akan terus mencoba ya, ini sebenarnya menarik sesuatu energi yang ada di sini. Atau itu ya hodam pusaka, nggak tahu itu dari benda logam, nggak tahu itu dari mistika ya. Boleh diperdekat, menarik lah, coba di kamera diperdekat. Oh iya. Kenapa ini itu? Alhamdulillah Kebendo bisa menarik ya. Suatu mustika ya. Batu ya. Batu buhun ya, seperti apa ya? Sudah ada satu lagi, lihat langsung aja dulu sana ya. Toe, oh bukan toe kan? Ini alhamdulillah ini seperti jodoh mungkin ya. Jodoh ya. Iya, alhamdulillah pemirsa, ini luar biasa sekali ya tuh. Itu ada lagi. Ada lagi itu. Itu sebenarnya terus merasakan energi dan menarik suatu mustika yang di sini ya. Ini di dasar air ya. Ini mustikanya nih. Oh iya. Mustikanya itu putih ya, sih ya. Sangnya fisikan ya. Fisikan. Ya, alhamdulillah ini bisa saya sekat baik, luar biasa sekali. Ini ada satu tarikan lagi. Ada tarikan lagi ya. Kibeno mendapatkan sekaligus 3 ya mustika yang di sini ya. Kibeno ada suatu serangan lagi ya. Tarikan lagi sini. Oh, muntah darah. Muntah darah itu lebih dekat lagi. Muntah darah. Ini coba. Muntah darah tidak. Kan. Baca selawat tariyah. Allahumma sholli sholatan. Buang aja. Buang lagi. Dia menginginkan yang putih. Yang putih jangan ya. Jadi mustika yang tadi dapat 3 dibuang 1 ya, yang putih aja. Soalnya takut ada apa-apa ya Ki ya. Hah? Ya, kita buang lagi ya. Ada di satu nih. Ya.
Gitu ya, alhamdulillah. Tadi hampir sampai ya itu dalam rinding. Si Bondol sampai muntah darah ya, tadi ada serangan dan mustika tadi jangan diambil ya. Itu boleh diperlihatkan dulu ya. Kita cuci dulu. Sampai muntah darah gitu ya Si Bondol. Ini ya pemirsa. Sudah pada lama ya. Sudah lama ya. Ini energinya cukup luar biasa tapi adem ya pemirsa ya. Luar biasa sekali ini. Sip. Oh, mustika Eka. Mustika ya. Ada lagi Ki? Gimana Ki? Ya pemirsa, saya cekat baik. Saya terus akan mencoba menggali saudara saya di Bodas ini ya. Di grup ini kita akan mencoba memasukkan sosok goib sama Syahri Pamungkas ke badannya Ayu Wong. Ini ya bisa saya sebagai sudah ada reaksi ke raganya Ayu Wong ya, ke sosok goib yang ini kita akan muncul terus. Dibantu terus sama sangat pemuka ya, tolong di belakang. Ini udah ada ya kita cuman lagi ya. Ini seperti ya seperti ular ya gitu ya. Ini mungkin sosoknya seperti ular ya. Ya bisa saya sakit kayak ini. Tahan. Slot. Nah, ini tiba-tiba udah ada yang masuk ke raganya. Ibu mau loncat ke air. Air ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dayung. Nih, sama siapa ini? Ini yang mengurus di sini. Oh ya, dia menunjukkan yang di air ya, bisa dan sangat baik. Ya. Kenapa tadi itu apa? Yang mesti kita putih itu penyerang. Enggak boleh diambil. Oh, gitu. Tadi itu sosoknya nyerang tadi ya, pakai itu nyerangnya pakai apa? Buntut. Kayak buntut atau pakai ekor ya? Ekor. Pakai ekor ya. Ekor itu kan. Ya udah dikembalikan lagi. Ya. Jangan ada nyerang lagi ya. Ini ada duanya, dua alam ini yang kecelakaan yang di atas di jembatan sama yang di sini nih, dua alam ya. Berarti ini kelakuan bahasa kamu bukan bahasa jin ya, mungkin bisa saya sedikit lagi dia ini ya ini mau dikeluarin lagi ya biasanya uang keluarin lagi ya, ya ini kita ngungkap lagi yang kecelakaan itu bagaimana itu ya. Ini yang di air mengungkap yang kecelakaan ya kecelakaan. Ya perisai saya sangat baik, saya masih penasaran di sini akan mengungkap yang sering kecelakaan di atas sana ya, mengungkap sosok goib yang suka mengganggu dan jahil ke arah ya, kita akan coba mengungkap sebenarnya lagi menarik suatu sosok goib di sini untuk bisa dikonsulkan sama saya. Ya cukup yang begini ya. Dan kan ada cahaya ini seperti
mengeluarkan gerakan-gerakan yang bisa ya. Dan kuda-kuda cukup akurat ya, cukup bagus ya. Gerakan-gerakan yang bagus. Assalamualaikum. Kan informasi nah anu di dia teh sering aya anu kecelakaan di luhur di dia teh. Apakah itu teh dari sosok goib, apakah kelalaian dari manusianya itu? Wah, ulah. Aya anu bobotohan di dia. Aya anu bobotohan di dia. Kata beliau ya. Dulu di sini ada berpacarannya di sini. Terus maksudnya gimana itu berpacaran itu? Hubungan. Oh, jadi ada menjalin hubungan ya di mungkin di apakah maksiat? Sama ya gitu. Jadi berhubungan gitu tidak wajar lah gitu. Jadi yang pernah ada yang berhubungan itu gimana itu? Apakah beliau itu, apakah dia itu meninggal apa gimana itu? Jadi kata beliau dulunya di sini ada yang berhubungan dia sampai meninggal gitu. Di sini. Jadi sosok itu gimana itu? Ya mungkin ada serangan dari sosok baik ya. Wow. Serangan lagi ya. Seperti upaya tertarik ya. Mengeluarkan energi-energi gitu. Dengan gerakan-gerakan yang khas ya. Serangan dari sosok baik di sini. Dia terus berlawan ya, yang menunggu di sini ya. Dan sosok yang goib di sana ya, menyerang ya. Kita akan coba sini tahan ya, takutnya ini loncat ke air ya. Ini ada gesekan kuat. Tahan. Assalamualaikum. Sampurasun. Ayo naon ka dieu. Ini beda lagi ya pada cacayakan gaib yang masuk ke katanya Andres. Jadi yang ngungkap dia sejarah di dia. Dia sosok naon ya? Tahu ya ini seperti kayak harimau gitu. Sampurasun. Terus ada yang mau dikasih mungkin Mang Gaib? Ini gak tahu ya, seperti ada yang mau dikasih menurut kita ya. Gak tahu yang kasih apa gitu. Saya mas, cukup informasi aja. Assalamualaikum. Bagi kadia teh yang terang sejarahnya di suruh golongkan dia teh. Golongkan dia teh. Oh. Ya hayang naon. Ieu teh hayang naon ieu teh hayang terang hungkul sejarahna di situ ieu teh.
yang anu osok ayah rawan kecelakaan kalau nanti dia teh atau sete ayah nu kecelakaan apa kok sesok kok itu kok kesana sih itu naon eta ngomong ke naon oh sesok kok itu oh anu di dia anu di dia hop guys hop hop aing babet-babetkeun. Oh, ku dirinya. Aing dibabet-babetkeun. Kunaon eta bisa dibabetkeun kitu? Jelema ngan kawararas. Oh. Jadi pencahayaan saya cekat baik. Jadi aing teu ngeuna. Dia kawararas. Anu tuh. Membaikan suatu itu ya orang-orangnya yang mungkin ada yang nggak benar juga ya gitu. Jadi tidak semuanya nggak benar gitu ya. Itu nunjuk ada sosok goib apa gimana itu sana? Gigi manusia. Manusia lah gigi manusia. Tapi apa kenal? Ayah cupaka. Ayah cupaka cuma kenal. Jadi ngelakukan kewaras, ngelakukan kewaras. Ya bisa saya ceritai ada satu orang pelaku kita yang melakukan yang tidak wajar gitu. Itu seperti apa itu? Kurung, Oh, di kurung itu. Jadi bisa saya katakan seperti di mungkin di kurung gitu ya, di kurung di lingkaran itu ya. Itu maksudnya di kurung itu supaya apa itu? Jadi supaya ada teman sama dia ya yang dikurung itu. Ya mungkin cerita saya cekat gaib cukup kebuka ya, yang di sini ya. Ayah nanon itu teki cintahan. Dia menunjukkan ini ada suatu energi itu juga, tapi ya cukup ini ya. Oh, di sini ada apa di sini? Dikasihin atau gimana itu? Mau lagi bikin, mau lagi bikin. Insya Allah. Bisa saya cekat baik bahwa dia menunjukkan di sini, dia menunjukkan pusaka di sini atau apa ya, itu akan coba menariknya atau seperti apa ya, dan kita akan coba mengeluarkan lagi atau gimana, narik yang ditarik narik atau gimana. Ini dia menunjukkan ke sini, ini dan di sini. Oh, jadi di sini jalurnya ya. Coba bisa saya cekat baik, dia menunjukkan, beliau menunjukkan suatu mistika nggak tahu benda logamnya di sini ya. Bisa akan coba diwujudkan sama si Arif Pamungkas ya. Insya Allah, dia ada izin Allah, ini bisa mewujud ya. Atur nuhun yakinnya, amun nggak wujud ke sana di sana gitu ya. Ya. Langsung benda lama apa? Ya. Apunten awe, panginten. Jadi haya kelepatan di reng-rengan abi sadayana. Jingaleling wae. Iya. Jingaleling wae. Saing mek balik. Bisa saya sekat balik, beliau akan pulang. Hmm.
Tahan. Itu Kang Arif terus berusaha mencari suatu suatu energi yang tadi dikasihkan sama sosok gaib atau penunggu yang ada di sini ya. Coba dibantu sama doa atau gimana, bantu sama dijelas dulu. Cepat-cepat menuju bersama Allah. Oh, Kang Arif terus berusaha ya pemirsa, dicoba menarik energi dan pusaka di sini ya. Yang tadi dikasihkan sama beliau. Mungkin ada getaran energi loncat ke bawah sana ya. Bisa coba ikuti itu Kang Arif. Sini. Ayo naik kena benda. Oh, coba bantu sama doa-doa ya. Mari coba menarik satu benda yang tadi ke sana ya. Di dasar air ya, bisa saya cekai. Tim. Berarti itu cukup dalam ya pemirsa. Cekelan atau? Kota. Kita akan coba ya mengikuti ini. Kang Arif hati-hati, ini cukup dalam. Mau. Kita akan coba tarik ya. Kene tarik kali ini mas. Mau nyentuh. Ngrip. Ekstrim ya periksa cakat gaib. Saya cakat gaib bahwa Kang Arif tadi begitu narik pusaka langsung ketarik ke pusat air ya. Jadi ada perlawanan dari sosok gaib yang di sini ya. Ah.
Tanda-tanda. Ada tarikan energi juga dan gerakan-gerakan ya. Eh, apa sih? Tanda. Namun ya. Terusan Kang Arif ada tarikannya sampai di situ. Bungan, kadon kabun. Gimana itu Kang Arif? Barusan masuk tarik ke dalam air? Dia ada lubang. Ada lubang? Oh, ada lubang seperti sedong gitu ya. Barusan entakannya itu kencang sekali ya Arif. Pas begitu Arif itu saya melihat ada cahaya warna hijau. Begitu di sini ada warna hijau itu masuk ke dalam gitu. Itu masih bisa tapi ya. Seperti apa? Telur itu. Seperti telur. Di batu gunung tapi. Ya perhatian yang baik tadi pas sama di sana bertemu sama sosok polisi di sana dan ada makanya itu badannya Kang Arif keluar asap itu keluar ya asap. Ya dia bisa cahaya sekret gaib ini badannya Kang Arif sampai keluar asap ya coba senter coba di sorot ya ini sampai center, tangan center. Juga ini keluar asap ya center. Saya kelihatan ini keluar asap ya tangannya ini sampai ke badan-badan ya tangan juga keluar asap tuh gak bisa dipaksakan ya energinya cukup kuat ya mungkin ini gimana maka langsung penutupan aja penutupannya cukup berkurang ya penutupan dari sekretari energinya Kang Arif mungkin saya bentar lagi akan penutupan ya